Boleh curia, boleh makankah? Hei, tak makan lagi. Ya, belum berbuka lagi, okey? Kembali kami bersama dengan anda, Sudia Nasa dalam rancangan Manis Ramadan. Okey, pada hari ini kita nak buat satu hidangan yang itu senang, ya Sudan? Senang. Barang-barang ni boleh dapat kat belakang rumah pun dah ada dah. Kita nak buat jus pandan untuk berbuka puasa. Okay? Tak ada bahan-bahan lain, cuma ada daun pandan je. Yes. Kita perlukan daun pandan semestinya untuk jus pandan. Berapa helai? Okey, dalam 6-7 helai macam itulah. Lebih kurang kalau korang nak sangat berat, dia lebih kurang dalam 200 gram lah. Okey. Kemudian kita perlukan air 250 liter air. Gula. Liter ke mili? Betul lah. Liter. Liter ya, 2,000 liter eh. Banyak tu. Banyak tu. Itu kan yang dekat dalam sidori tu. Dia nak mandi tu. Okey, mililiter. Ya. Okey, lepas tu kita perlukan gula. Gula dalam 120 gram Kalau pernah tahu 150 ke 200. Banyak tu. Dia dekat 2 botol air minuman gas tu. Banyak tu kan. Kalau kita dah buat juga disirap lah. Kita kena yang pertama kali kita kena masukkan dalam blender. Botol kecil-kecil dulu kan? Kalau tak botol pun tak apa. Ya ke? Lipat pun letak. Lepas tu masukkan air sedikit. Blend. Dah blend, dah hancur, tapis. Lepas anda dah tapis, anda kena masukkan dalam satu periuk. Masukkan air tapisan dan juga gula dalam tu. Biar dia sampai mendidih lah. Sampai gula dia larut lah. Macam masak sirap lah. Tak campur penjeluk warna merah je lah. Lalu kalau masak sirap, kalau kita buat air sirap tu, kalau kita nak wangikan, kita ikat di daun pandan tu, kita campak sekali. Jadi daun pandan tu kita blend. Tahu tak kebaikan daun pandan ni kalau kita minum, terutamanya mereka yang kurang penat-penat kan, susah nak tidur waktu malam, minum air daun pandan. Ini adalah elok untuk kerana kalau kita minum air daun pandan ni, kita sejukkan badan. Okey, saya dah pun nak melegakkan jus pandan tu bersama dengan gula. Okey abang, saya dah buat semua tu, abang tolong angkat dan masukkan dalam jar ni. Macam bau kuih seri muka pun ada juga kan. Jadi yang dia punya yang bekas-bekas daun pandan dia serbuk-serbuk tu kalau minum sekali boleh ke? Itu dia. Lepas tu masukkan ais. Sedikit ais. So katakanlah kan tak berapa manis, anda boleh tambah gula. Memang pakar kan? Suami isteri pakar beli ais, isteri pakar pecah ais. Kalau ais bagi kat dorang ni lah. Itulah. So ada kacau, jadilah jus pandan. Sangat mudah untuk dibuat, ya, dan juga sangat murah. Kalau dan kebaikannya banyak. Kalau rasa macam ni kan. Kalau kena buat dalam peti ais, ada apple hijau. Kalau mana tak sedap lagi, potong halu-halu apple hijau, campak ke dalam. Kalau saya campak sampai je. Habis. Okay. Aku haus dah nak minum lah. Belum buka puasa lagi. Jangan lupa bersama kami esok macam biasa. Kita ada rancangan Manis Ramadan.